Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menyiapkan program bagi seluruh calon pekerja sosial di lingkungan akademisi untuk terjun langsung di tengah masyarakat. Program pembelajaran tersebut digagas guna menyiapkan pekerja sosial yang profesional dan mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial secara langsung dan tuntas. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menyiapkan program pendidikan bagi calon pekerja sosial di lingkungan akademisi. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada calon pekerja sosial di lingkungan akademisi untuk terjun langsung di tengah masyarakat. Program pembelajaran tersebut digagas guna menyiapkan pekerja sosial yang profesional dan mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial secara langsung dan tuntas. Ada program untuk mahasiswa itu diterjunkan langsung, jadi langsung ke masyarakat, sehingga di situ mahasiswa bisa langsung bekerja dan belajar. Sebetulnya kawah sandera dibuka itu ya saat mereka akan berada di masyarakat, karena kedepannya mereka akan berhadapan dengan itu. Selain program tersebut, Kementerian Sosial pun meminta kepada calon pekerja sosial di lingkungan akademisi agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mengatasi masalah sosial, terutama di masa pandemi dan industri 4.0 seperti saat ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.